Rahasia Chiwok Im Seri 2 Pendekar Harum Jelit 11 Salah seorang yang berdiri di tengah berpaling ke kanan kiri kepada temannya lalu berkata dengan tertawa Arak sebanyak itu tidak cukup dibagi tiga, lebih baik silahkan ong ya habiskan sekalian ah Mana boleh jadi, aku rikul sendiri seru ah oh tiho alantang Mulutnya berkata demikian, tapi kantong arak itu masih dipegangnya kencang-kencang, bukan saja tidak dia angsurkan, malah kelihatannya dia khawatir orang lain merebutnya. Ketiga busu saling pandang pula, kali ini mereka tertawa lebih lebar. Tawar yang busu pertama tadi berkata pula, "Kenapa, Om? yasungkan sungkan terhadap kami orang rendahan. Kalau demikian, baiklah, aku menuruti keinginan kalian saja." Seru Ohti Hoa tertawa lebar. Sebetulnya dia tidak ingin minum arak khawatir begitu terlalu banyak minum bisa bikin kapiran urusan, tapi setelah setengah kantong arak anggur masuk ke dalam perutnya cacing dalam perutnya segera bergolak dan ketagihan malah. Orang yang suka minum arak kebanyakan memang punya penyakit seperti ini, kalau jumlah arak banyak. Sedapat mungkin dia menunjuk orang lain untuk ikut minum sepuasnya, ingin mencekok orang supaya mabuk. Sebaliknya kalau waraknya cuma sedikit, khawatir orang lain minta bagian. Ketiga busu negeri Kuije dengan berseri tawa mengawasinya menghabiskan sekantong penuh arak anggur itu, belakangan mereka malah berontak gembira, seolah-olah lebih menyenangkan daripada mereka sendiri yang minum kata Oh Te tertawa sambil menyeka mulut tarak bagus, arak bagus, cuma sayang bukan saja terlalu sedikit. Arak ini pun rada tawar, ketiga busu itu cekikikan, sahutnya apa Oh ya merasa arak ini rada tawar ya, menurut perasaanku minum biar akan lebih segar dan nikmat dari arak ini, tapi biar tidak akan bisa bikin orang mabuk atau mampus, Oh Tihoa tertawa lebar Memangnya rak setawar ini bisa bikin orang mabuk sampai mampus. Tidak bisa mabuk sampai mampus, tapi kira-kira hampir sama. Tapi sekantong penuh sudah kuhabiskan. Kenapa sedikit pun aku tidak merasakan pening? Memangnya takaran minumku tambah berlipat ganda busu itu mendadak tidak tertawa, matanya melotot. Katanya apa benar sedikit pun? Oh ya tidak merasa pening atau mabuk? Oh Tihoa mengerling mata katanya tertawa arak sebanyak ini masa bikin aku mabuk hehe 78 kantong lagi juga tidak menjadi soal bagiku melotot ketiga biji mete busu itu mulut mereka terkancing kencang kalau kalian tidak percaya biar kalian lihat dan buktikan apa benar aku ini sudah mabuk bahwasanya dia bisa berkata demikian itu berarti dia sudah mabuk Seorang yang tetap segar bugar dan tidak mabuk selamanya takkan pernah berpikir dalam benaknya untuk membuktikan di hadapan orang lain bahwa dirinya tidak mabuk. Tapi ketiga busu itu teramat kejut sampai mulutnya terbuka melompong, mata pun terbelalak. Tampak dengan berdiri limbung pelan-pelan Oh Tihoa membuat satu garis di tanah berpasir lalu sebuah dengkul ditekuk, dengan sebelah kaki yang lain ia melompat dari sebelah sini ke sebelah sana melewati garis melintang itu. Dua kali beruntun dia lakukan pulang pergi, lalu katanya tertawa lebar kalian sudah jelas, orang yang sudah mabuk masakah mampu bermain lompatan seperti ini berputar biji mati seorang busu, katanya tertawa, seorang yang benar-benar tidak mabuk setelah minum arak dia masih mampu bersalto, bersalto? Oh, Tehola bergelak tawa. Apa sih sukarnya mulut bicara badannya tahu tahu sudah melambung ke tengah udara dan bersalto dua kali dengan bekal kepandaiannya yang tinggi. Jangan kata cuma bersalto satu dua kali, saya umpama tujuh delapan puluh kali, dianggapnya seperti dia makan kacang saja, bisa dan gampang dilakukan. Siapa tahu baru saja badannya setengah berputar Tiba-tiba melorot turun dan meluncur Jatuh beluk terbanting keras di tanah berpasir Sampai melegak-legok ke dalam Oh tihola geleng-geleng kepala Kucek-kucek mata Ketika menyeringai kali ini urat pinggangku nyasar Tidak masuk hitungan Ya, benar, boleh diulang sekali lagi Si busu menganjurkan dengan senang Oh tihoa meronta bangun tertatih-tatih kembali ia anjut badan dan berusaha bersalto lagi terdengar belak kali ini lebih keras seolah-olah dari tengah-tengah angkasa tahu-tahu sebuah batu besar melayang jatuh kali ini dia tidak mampu bergerak dan merangkak bangun lagi katanya meringis aneh kenapa hari ini badanku menunjukkan gejala yang tidak normal bersinar biji busu itu tanyanya apa oh ya atau apa sebabnya mungkin terjemur sinar matahari yang amat terik tadi tidak, bukan. Oh Tihoa miringkan kepala berpikir sebentar, katanya mungkin dalam dua hari belakangan aku terlalu penat. Juga tidak benar, kau hanya tahu tidak benar. Metoh Tihoa melotot. Kau hanya tahu kentut. Musuh itu tertawa besar, ujarnya sudah tentu aku tahu. Karena aku sendirilah yang turun tangan memasukkan obat ke dalam arak itu, menaruh obat oh tihoam, amlongo kau taruh obat apa busu itu berseritawa ujarnya negeri kuije kita memang negara kecil tapi yang menjadi raja seperti juga kalian. Tidak mungkin tidak suka main perempuan benar tidak kalau benar kenapa oleh karena itu di dalam istana kami juga ada menyediakan semacam obat khusus diperuntukkan menghadapi perempuan-perempuan yang anggap dirinya suci dan gagah perwira arak macam itu manis, wangi tapi tawar, tak ubahnya seperti air manis tapi siapapun yang meminumnya seluruh badan seketika bakal lemas tak punya sedikit tenaga pun. Jadi kau. Arak yang kau berikan kepadaku tadi, itu benar. Arak yang ku berikan kepada Ohya tadi adalah arak berobat seperti yang saya katakan tadi. Dengan susah payah aku berhasil mencuri sekantong dari dalam. Oh ya malah merasa kurang banyak, kalau minta tambah lagi aku pun tak bisa memberi lagi sekian lama. Oh Tihoa melongot, mendadak ia tertawa lebar, Katanya aku ini kan bukan perempuan suci yang galak mempertahankan kebersihan badannya Bapak kalian pun takkan sudi melihat tampangku ini Kenapa kalian gunakan arak macam ini untuk mencekoki aku? Bukankah aku ini celaka dua belas konyol? Konyol Ucapanmu itu lucu dan menyenangkan Seseorang yang sudah dekat ajalnya ternyata masih bisa bicara membanyol seperti kau ini Sukar dicari keduanya Oh, tehholan semakin lebar. Tawanya, ujarnya, aku sih belajar kepada si ular busuk itu. Seseorang baru saja jebrol dilahirkan lantas menangis di kala hidup kesempatan untuk ketawa pun belum tentu banyak, maka di kala menjelang ajal bila tidak bergelak tawa sepuasnya tidak sia-sia kau hidup selama ini aha oh ya sudah tahu bahwa jiwamu sudah menjelang ajal aku malah tahu bahwa kalian berbuat demikian lantaran mengincar harta di atas onta onta itu bukan tidak nyana otak oh ya, bisa selokas ini sadar dan pikiran menjadi jernih. Tidak salah, memang itulah tujuan kita. Oh ya, terusir dari istananya, hidup dan kekuasaannya terhitung sudah ludes. Memangnya kita selama hidup harus tetap menghamba kepadanya di tempat setan seperti ini? Lebih baik berusaha menggasak harta sebanyak ini untuk modal datang ke tempat lain yang lebih makmur. Masuk akal, masuk akal. Tapi masakah tidak kalian pikirkan bahwa harta itu untuk barter dengan Chiok Anim? Bukan mustahil sebentar sudah datang, masakah dia berpeluk tangan saja membiarkan kalian semua membawanya pergi? Apakah oh ya berpendapat di tempat inikah alamat pertemuan dengan Chioko ini itu? Oh, masa bukan di sini 50 li ke arah barat barulah tempat perjanjian itu? Benar tidak masa kita belum sampai busu itu tertawa? Katanya waktu berangkat memang betul kita menuju ke arah barat tapi 10 li kemudian arah yang kita tempuh sudah berubah di tengah gurun pasir seluas ini sedikit kau keliru menentukan arah tujuannya menjadi banyak bedanya tempat ini sedikitnya terpaut 3 sampai 20 li dari tempat yang dijanjikan itu Oh Teh tertawa ujarnya tak heran setelah menempuh jalan 10 li tadi kalian lantas minta aku istirahat jadi, waktu itu kalian pada bermaksud mencekoki arak obat itu kepadaku, ya, karena oh ya, tidak mau istirahat. Terpaksa kami sengaja membuat salah arahnya. Oh ya, anggap kami ini kuda tua yang sudah tahu jalan di tengah padang pasir dengan hati tentram dan tanpa curiga mengikuti petunjuk dan perjalanan ini. Maka, sendiri pun tak pernah memperhatikan arah lagi. Tertawa senang lalu si busu menambahkan lagi tapi Ohya tidak perlu menyesal banyak orang sering kesasar di tengah padang pasir seorang busu yang lain segera menimbrung dengan olok-olok lain kali bila Ohya hendak menitis hidup kembali lebih baik kau pilih dan tentukan arahnya lebih dulu jangan sampai sudah menitis ke kandungan ternyata masuk ke kandang babi tentu hidupmu bakal penasaran Tak pernah terpikir olehnya bahwa dirinya pandai humor dan mengeluarkan kata-kata yang lucu ini. Semakin bicara, hati semakin senang dan semakin lucu. Tak tahan dia sendiri malah terbahak-bahak sendiri. Sekarang kalian sudah siap hendak membunuh aku tanya Oh Ti ah. Kalau Oh Ya tidak dihabisi jiwanya, bila kadar racun dalam badanmu sudah punah tentu kau akan mengudak kita, ya, apa boleh buat, Harap oh ya suka memaafkan tindakan kita yang terpaksa ini, oh Tehola memicingkan mata, katanya tertawa tapi siapa di antara kalian yang berani turun tangan siapa saja di antara kami bertiga yang turun tangan sama saja, sahut seorang busu. Kau kira aku ini betul-betul sudah tak punya tenaga? Jangan kalian hendak membunuh aku malah ku gorok leher kalian loh, sikap oh Tehola semakin adem ayem. Sebetulnya ketiga busu itu sudah melangkah maju bersama, mendengar ancaman ini mendadak mereka berhenti. Betapa hebat dan kelihayan kepandaian Oh Hoa mereka cukup tahu dan sudah pernah merasakan sendiri berkata Hoa oh, tertawa bukan mustahil kadar racun dalam arak itu tidak selai yang kalian bayangkan bukan mustahil arak ini tidak akan banyak manfaatnya untuk seorang lelaki seperti berguna untuk melumpuhkan seorang perempuan benar tidak ketiga busu itu jadi beradu pandang batinnya benar bukan mustahil dia masih membekal sedikit tenaga kalau tidak masakah dia masih mampu bicara dan tertawa begitu riang gembira? Baiklah, sekarang siapa di antara kalian yang berani turun tangan, silahkan maju tantang Oh amalah. malah Kembali ketiga busu berpandangan, tiada seorang pun yang berani tampil ke muka Menurut pendapatku, Ujar Roh Tihoa tertawa lebar lebih baik lekas kalian bawa harta benda itu dan melarikan diri sifat kuping saja seorang busu tiba-tiba berkata jikalau orang ini masih punya tenaga, masakah dia sudi membiarkan kita membawa harta benda itu pergi benar, teman-temannya bertepuk kegirangan. Tentu dia sedang menggertak kita, orang ketiga bergelak tawa, serunya kau ingin aku turun tangan, biarlah aku lakukan seret dari pinggangnya ia loloskan golok sabit, Sekali golok yang kemilau itu sudah terangkat ke atas, agaknya dia benar-benar hendak menabas kutung batok kepala orang seperti membela semangka. Walau Oh Ti masih tertawa, tapi tawanya sudah dipaksakan. Mendadak ia berkata pula untuk seorang diri memang harta benda itu cukup untuk foya-foya seumur hidup, tapi kalau dibagi tiga, hehe. He. Masakah kalian tidak merasa terlalu sedikit bagiannya nanti selama hidup pernah dia melakukan perbuatan adu domba, kini dalam keadaan gawat, terpaksa dia gunakan akalnya, harapannya ketiga orang sudah saling gasak dan membunuh sendiri sebelum dirinya ajal. Taknya busu itu malah terloroh-loroh serunya seumpama kita masing-masing ingin melalap sendiri harta sebanyak itu, sekali-kali tidak akan saling bunuh lebih dulu di hadapanmu, sehingga kau punya kesempatan melarikan diri. Kukira tiada manusia setolol itu dalam dunia ini, busu yang lain terkekeh-kekeh pula, katanya agaknya oh ya sudah terlalu kenyang mendengar dongeng, dengan tertawa mengira orang ketiga sudah ayun goloknya pula membacok, Serunya tertawalah kau, jikalau sekarang kau masih mampu berseri tawa, sungguh aku kagum kepadamu mendadak suaranya tersendat seperti tenggorokannya tersumbat sehingga napasnya sesak golok pun teracung tinggi di tengah udara tak mampu diayunkan ke bawah. Karuan temannya mengerutkan alis, katanya melongo apa kau, hati tidak tega kapal, seru busu itu terkesima aku melihat sebuah kapal, kapal busu yang lain tertawa geli, Padang pasir masa ada kapal, mungkin matamu, mimik tawanya tiba-tiba menjadi kaku, matanya pun melotot ke simak. Orang ketiga seketika menginsapi keadaan yang ganjil ini, waktu ia berpaling seketika ia menjerit kaget kapal, di sana memang ada sebuah kapal yang sedang laju ke arah kita. Ketiga busu seketika pucat pias dan menampilkan rasa ketakutan, mulut terbuka, lidah melelet badan kaku tak mampu bergerak. Kejut dan girang hati Oh Teh ah, batinnya mungkin tiga orang ini melihat setan, jikalau kapal bisa melaju di padang pasir, bukankah orang pun bisa naik kuda di tengah lautan tapi waktu ia berpaling ke sana, seketika ia pun terkejut melongo. Di tengah debu pasir yang membumbung tinggi ke tengah angkasa, betul juga dilihatnya sebuah kapal sedang meluncur secepat angin ke arah sini. Sebetulnya kapal ini melaju mengikuti arah angin, tapi semakin dekat semakin lambat, di tengah suara pekik burung elang riuh rendah, akhirnya kapal itu semakin lambat dan akhirnya berhenti tak jauh di depan mereka. Debu pasir yang berterbangan di tengah udara lambat laun hilang terhembus angin, di ujung kapal pelan-pelan muncul sesosok bayangan putih kaki tangan, badan dan raut mukanya tersembunyi di dalam pakaiannya yang serba putih dan tutup muka yang putih pula, sampai matanya pun tidak kelihatan. Sekilas ketiga busu saling pandang, pelan-pelan kaki mereka menggeser mundur, raut muka mereka dihiasi butiran-butiran keringat sebesar kacang, dengan menarik kendali onta, mereka hendak melarikan diri. Tiba-tiba orang serba putih itu tertawa dingin, jengeknya aku sudah tiba di sini, kalian masih ingin lari suaranya merdu nyaring, ternyata dia seorang perempuan. Walau matanya tertutup, tapi gerak gerik orang lain ternyata tak bisa mengelabungi dirinya. Seketika gemetar sekujur badan ketiga busu itu, tali kendali yang baru saja terangkat tiba-tiba meluncur jatuh pula. Seru salah seorang busu itu kau, siapakah kau sebetulnya tanpa hiraukan pertanyaan orang serba putih berkata memangnya aku sedang heran, kenapa kalian tidak menepati janji, baru sekarang aku tahu ternyata kalian bertiga inilah yang membuat gelara-gara, tanpa kelihatan badannya bergerak, badannya tahu-tahu sudah melayang turun dari ujung kapal, bentaknya bengis, tapi barang yang sudah menjadi hak milikku masih berani kalian hendak mengangkanginya ketiga busu itu sudah kaget dan ketakutan melihat ilmu ginkang orang yang begitu tinggi. Sesaat lamanya baru kuasa bersuara dengan tergagap Xiao Jin sih tidak, tidak bermaksud jahat, Koan Imposat sudah tentu punya ribuan meter ribuan tangan. Berani kalian mengelabungi aku jengek orang serba putih itu. Tak tertahan Oh Hoa menyeletuk sambil menghela napas Cio Koan Im, Cio Koan Im, tak nyana akhirnya aku bisa bertemu dengan kau. Cuma dalam keadaanku seperti ini, bertemu dengan sungguh menyebarkan dan memakan semangatku. Memangnya, kenapa dalam keadaan seperti ini tanya orang serba putih? Memangnya, kau ingin coba kepandaian dengan aku? Benar, memang aku punya maksud demikian. Kukira masih terpaut jauh sekali kau ini. Sampai pun budak-budak yang tak becus seperti mereka pun dapat menipu dan mengingusi kau. Oh Ti yang tenar dan punya nama besar ternyata hanya begini saja. Sungguh amat mengecewakan aku. Sambil bicara sekarang dia sudah berhadapan dengan Oh Ho Ketika busu itu segera saling memberi tanda. Cepat sekali tangan mereka terbalik mencabut golok bagai baling-baling yang berputar kencang ketiga bilah golok mereka serempak membacok ke arah orang serba putih dari belakang. Orang serba putih mandah menggendong tangan tanpa berpaling kepala pula, seolah-olah tidak menyadari bahwa jiwanya terancam marah bahaya, tapi begitu ketiga bilah golok hampir saja, mengenai badannya ke sepuluh jari-jarinya mendadak menyentil dari dalam lengan bajunya. Terang benturan keras menusuk kuping, sinar golok laksana biang lala serentak terbang menjulang ke angkasa. Hak kekatnya ketiga busu ini tidak melihat jelas ker bagaimana musuh turun tangan. Tahu tahu pergelangan tangan tergetar separuh badannya seketika kesemutan. Golok di tangan mereka berbareng mencelat lepas dari cekalannya. Saking kaget dan ketakutan ketiga busu serasa copot taruhnya. Mana sempat hiraukan harta benda lagi? Tanpa berani berpaling ke arah si orang serba putih, putar badan segera mereka berlomba lari cepat, sifat kuping. Sebetulnya mereka tidak pernah latihan ilmu ginkang, tapi di saat genting yang ngakal menentukan hidup mati jiwa mereka, ternyata lari mereka tidak kalah cepat dari seorang juara lari yang dapat menandingi kecepatan kuda. Kira-kira 10 tombak kemudian, baru golok-golok mereka melayang jatuh dari tengah udara. Pelan-pelan saja orang serba putih melambaikan tangan, ketiga batang golok itu diraihnya katanya tawar, golok ini milik kalian nih ku kembalikan kepadamu, dia tetap tidak berpaling, tangannya terayun balik ke belakang ternyata ketiga bilah golok ini seperti tumbuh mata, dalam sekejap mata, masing-masing mengejar pemiliknya sendiri. Maka terdengarlah tiga lolong jeritan yang menyayangkan hati darah munkrat ke tengah udara laksana kembang api, ketiga batang golok itu tahu-tahu sudah menusuk tembus ke ulu hati mereka, seperti paku raksasa ketiganya terpantek di tanah. Oh Tihoa tertawa ewa, katanya manusia mati lantaran harta burung mampus karena makanan, tapi kenapa harus begini jadinya? Kau sudah ketakutan cemoh orang serba putih. Aku takut apa seketika melotot, match oh Sudah tentu kau takut aku membunuhmu. Apa kau lihat tampangku ini seperti orang yang takut mati? Kulihat lahirmu memang sedang unjuk gagah. Tampangmu seperti Eng Hyong namun harinya sudah kebat kebit dan ketakutan setengah mati. Tanpa menunggu reaksi, Oh tiba-tiba berputar badan dan bertepuk tangan. Dari atap kapal, setan itu segera melompat turun. Beberapa laki-laki seluruh muatan di atas sonta dibongkar ke atas kapal. Hai, jangan kau lupa barang-barang itu ku bawa kemari untuk barter dengan kiloh cising itu. Kau ingin bawa kiloh cising itu pulang? Tanya orang serba putih membalik badan menghadapinya lagi. Sudah tentu harus kubawa pulang. Dengan anggapan apa kau kira aku tidak akan membunuhmu umpama harus mampus di sini aku pun akan membawa kiloh cising kembali. Aneh kalau begitu. Seorang yang sudah ajal jiwanya mana bisa membawa pulang sesuatu terbelalak besar biji matcoh tihoa. Mulutnya tidak banyak kata lagi. Di saat oh tihoa menunggu ajal. Mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya bahwa Choh Liu Hiang dan Ki Ping Jan sedang mengintip ke arah dirinya tak jauh dari tempatnya. Choh Liu Hiang dan Ki Ping Jan ternyata berada dalam kapal setan puluhan tombak di sampingnya itu. Dari sebuah kapal yang lain mereka dipindah ke kapal yang ini, lantaran Chio Ko ingin memberi servis secara istimewa kepada mereka, maka mereka masih tetap hidup sampai sekarang, Cuma mereka sejauh ini belum pernah melihat cioko Im. Oh, tehola sendiri pun menyangka bahwa orang serba putih ini adalah cioko Im pribadi. Di luar taunya, bahwa dia bukan lain, hanya salah seorang muridnya saja, sudah lama cioko Im berlalu. Jejaknya memang serba rahasia dan tersembunyi, bukan saja pergi datang tak menentu, malah selamanya tiada orang yang tahu dari mana dan kemana arah datang dan perginya. Kini Choh Liu Hiang dan Ki Ping berada di dalam kapal setan ini, malah sedang duduk di ambang pintu yang tertutup kerai, dari tempat mereka dengan jelas mereka bisa melihat keluar ke arah Ohti Hoa. Namun mereka cukup tahu diri, sudah tentu mereka tak berani bersuara dan tak bisa bergerak karena mereka tahu keadaan Ohtiola saat ini tak mungkin kuat menolong mereka apalagi orang serba putih itu pernah memberi peringatan jikalau kalian bersuara minta tolong sedikit pun tiada gunanya tidak lebih kalian malah bikin kematian Ohtiola lebih cepat saja karena itu kuanjukan kalian lebih baik tutup mulut saja bahwasanya hal ini tidak perlu disinggung Liu yang berdua sudah cukup tahu diri tapi mereka tidak bisa tutup mulut terus-terusan. Melihat keadaan Oh A, sungguh hati mereka merasa mendelu dan patah semangat. Tak tahan Choh Liu yang buka mulut lebih dulu dilihat gelagatnya, mungkin dia dibikin celaka lagi oleh arak keparat itu, kalau dia tidak mampu selantaran arak, barulah merupakan hal yang aneh, jengek kipinjan. Tapi dia baik dan harus dipuji, timbrung setitik merah dia tidak takut mati, apa, tidak takut mati lantas baik cemooh di pinjan pula. Orang pikun selamanya memang tidak takut mati, setitik merah balas mendebat betapapun orang yang tidak takut mati jauh lebih baik dari yang takut nampus, coh liuhi yang tersenyum, ujarnya kalian berdebat apa, kali ini aku tanggung dia takkan mati. Mengandalkan apa-apa begitu yakin bahwa orang tidak akan membunuhnya tanya Kipinjan. Kata-kata ini hampir dia ucapkan bersama, pertanyaan si orang serba putih kepada Oh A, bukan saja pertanyaan yang sama, malah nadanya pun hampir mirip. Jika Lauda membunuhnya, lalu siapa yang dia suruh untuk membawa pulang kiloh cusing itu kata Cho Liu Hiang. Maka mendengar orang serba putih itu berkata demikian kembali ia menambahkan dengan tertawa kasudah dengar. Orang mati mana bisa membawa pulang suatu barang dari mana kau bisa tahu bahwa dia hendak suruh Hoh Tihua membawa pulang kiloh cising tanya Ki Pinjan Cho Liuhi yang tersenyum ujarnya jikalau tiada orang yang membawa pulang kiloh cising. Kira bagaimana bisa menipu Raja Doga itu membuka rahasianya meski hati Kipini masih kurang percaya omongan Cho Liu yang mau tidak mau dia harus percaya juga, karena saat di mana dilihatnya orang serba putih itu sedang melangkah balik ke arah kapal. Oh Tihoa masih tetap hidup. Choh Liu yang menghela nafas, ujarnya semoga saja Raja Dogol itu jangan membocorkan rahasia itu, kalau tidak bukan saja jiwanya sendiri bakal berkorban, mungkin Oh Tihua juga mampus mengiringinya, kenapa begitu tanya Ki Pinjan. Sekarang Chio Kuan sendiri mungkin sudah insaf dirinya takkan mungkin memaksa Raja Dogol itu membeber rahasia ini Tapi dia beranggapan bukan mustahil Raja Dogol itu kemungkinan bisa minta bantuan kepada Oh A Jikalau sekarang dia anggap Oh A cukup berguna untuk mencapai keinginannya, sudah tentu dia takkan membunuhnya kaki Ping Yan bungkam, namun dalam hati ia berdoa semoga Raja Dogol itu jangan membocorkan rahasianya sendiri. Orang serba putih itu pergi, kapal setan itu pun berlalu. Baru sekarang hati Oh Te benar-benar mulai takut. Sungguh dia sendiri pun tak pernah menduga bahwa dirinya masih bisa bertahan hidup. Sebetulnya tiada alasan kenapa cokkoan Im tak membunuhnya. Tapi kenyataan Chiyoko An Anin memang tak mengganggu usik seujung rambutnya, bukan saja tidak membunuhnya. Malah, kilo cising itu benar-benar diberikan kepada dirinya. Apa benar Chiyoko An Anin, seorang yang benar-benar dapat dipercaya dan bisa pegang janji bagaimanapun? Oh, tehoat tidak mau percaya, tapi mau tidak mau, dia harus percaya karena kenyataan sudah diabuktikan sendiri. Malam semakin berlarut, hawa dingin semakin dingin hampir membeku badan, saking kedinginan gemetar sekujur badan Oh Hoa. Sekarang kadar racun dalam tubuhnya pelan-pelan punah, meski lambat laun dia sudah dapat bergerak, tapi sekujur badannya masih lemas lunglai, unta pun sudah digebah pergi ketakutan. Oh tihoa insaf walau dalam keadaan biasa dirinya jangan harap bisa menempuh perjalanan 50 li di tengah gurun pasir ini, apalagi kini dalam keadaan lumpuh sama sekali. Kalau hari terang tanah, di saat dia punya kekuatan apa dia kuat berjalan masih merupakan tanda tanya besar, apalagi kini malam sudah larut hawa begini dingin wekangnya boleh dikata sudah mogok tak mau bekerja sama sekali. Kiloh Cising berada di dalam kantong bajunya, betapapun dia tidak bisa menempuh bahaya. Tapi belakangan sungguh tak tahu lagi dia kedinginan, dengan merangkak segera ia mencari ranting kering di semak-semak sekelilingnya, ditemukan sebuah tempat di sela-sela batu yang tersembunyi untuk berteduh, di sini dia menyalakan api unggun. Ada manfaatnya pula berada di tengah gurun pasir yaitu gampang sekali untuk membuat api, karena tetumbuhan yang hidup di tengah gurun pasir ini, tentu kering dan gampang termakan api, seorang diri Oh Tihua menggumam mungkin disinilah satu-satunya tempat berteduh paling baik, kata-katanya tiba-tiba terhenti, pelan-pelan bangkit melangkah maju lalu jongkok lagi. Pandangan lurus mengawasi sebuah batu di depannya, umpama yang dia hadapi dan yang dia pandangi, ini adalah seorang perempuan cantik yang telanjang bulat. Dia pun takkan begitu tertarik dan perhatian, tapi batu itu tidak lebih hanya batu cadas yang sudah terkikis halus oleh desingan pasir dengan tempaan panas dingin. Tiada sesuatu yang istimewa dari bentuk batu ini, tapi sinar api berkelap-kelip. Sorot matanya pun bercahaya terang. Ternyata di atas batu cadas yang licin dan sedikit berdebu ini ada berlepotan bahan-bahan hitam dan kuning. Terdapat pula beberapa tetes lem karat yang sudah membeku kering. Kelihatannya adalah lem kulit sapi yang bermutu paling baik. Sebetulnya, apa yang dia lihat atau ketemukan ini bukannya barang-barang yang luar biasa dan harus dibuat aneh, tapi di tengah padang pasir. Di suatu pojok tempat yang tersembunyi ini, ditemukan barang-barang yang tak mungkin bisa ada di situ. Disitulah letak keanehannya, apalagi betapapun, oh, tehholang seorang kawakan Kang O, Meski dia sendiri tidak pernah belajar ilmu tatarias, namun dia cukup tahu bahwa bahan-bahan dan lem itu adalah bahan-bahan vital untuk merias muka. Siapa orangnya yang berada di tempat seperti ini untuk merias diri berubah bentuk? Ia tahu coh liuhi yang selalu membawa bahan-bahan seperti ini Oh a menghirup napas panjang, katanya seorang diri ternyata ulat busuk pernah berada di sini Kenapa pula dia harus merias diri menyaru ke bentuk muka lain? Dari warna bahan yang digunakan ini kuning dan hitam Mungkinkah dia ketakutan dikejar-kejar perempuan, maka dia menyaru seorang yang bermuka buruk menakutkan berpikir sampai di sini, tak urung dia tertawa geli sendiri. Tapi urusan sedikit pun tidak mengerikan, Choh Liu yang pasti sedang menghadapi marah bahaya, kalau tidak apa perlunya dia menyamar dan ganti rupa, apalagi setelah menyamar, jejaknya lantas menghilang dan tiada beritanya. Oh Tihoa mengerut kening, dia dorong batu ini, sedikit pun tak bergeming tapi dia tidak putus asa, kembali dia mendorong ke batu-batu lain di sekitarnya. Suatu ketika ia berhasil angkat sebuah batu, pasir di bawah batu amat empuk dan longgar sehingga dia mengeduk dengan jarinya, tak lama kemudian berhasil dikeduknya keluar sebuah bungkusan besar yang membuatnya amat bergerang dan kejut sekali. Di dalam buntalan ini terdapat sebuah handuk ada diukir satu huruf Ki, botol kecil terbuat dari kayu. Waktu dia buka tutupnya terenduslah bau harum yang merangsang hidung maling romantis meninggalkan bau harum di tengah malam Choh Liu yang biasanya memang selalu membawa bahan-bahan wangi seperti ini. Kecuali itu masih ada sebutir mutiara hitam sepasang buan keantip, sebungkus mas dan berlian, Serenteng kunci, sebuah pipa rokok yang terbuat dari batu pualam, sebatang pisau perak. Kan lebih aneh lagi, di dalam bungkusan ini terdapat pula sepatu perempuan, peranti tidur berwarna merah jingga yang bersulam sepasang teratai, sebuah kutang beha warna merah lombok yang tersulam masing-masing sekuntum kembang seruni pada kanan kirinya. Oh, teh tersenyum geli botol kayu kecil mutiara hitam dan handuk ini sudah tentu adalah milik ulat busuk, tapi huruf Ki yang tersulam di ujungnya ini siapa? Mungkin, mungkinkah nama kecil dari tuan putri yang romantis itu? Ha! Ulat busuk memang pintar dan liai dengan sedikit permainan pet gulit pet, dengan mudah dia sudah mendapatkan barang tanda matanya, sepasang boan koan itu berkilauan ditimpah sinar api. Sepasang potlot baja ini bukan saja jauh lebih berat bobotnya dari senjata jenis yang pernah dilihatnya di kalangan Kang Ong, malah buatnya pun lebih halus dan mungil. Kembali Oh Te Hoa menggumam ke antip pipa rokok, kunci, pisau perak dan sebungkus berlian ini tentu adalah milik jago mampus, dia ini memang berengsek seperti nyonya galak, Sampai gantungan kunci pun dibawa-bawa kemari. Memangnya takut? Setelah dia pergi, orang lain bakal menggerayangi kamar dan menguras habis harta miliknya. Hehehe, <gibu> agaknya dia harus diberi julukan lain yang lebih serasi, yaitu si brengsek yang kikir selamanya. Dia sendiri tidak pernah bawa kunci, maka begitu melihat orang membawa serenteng kunci, jadi merasa geli. Terpikir olehnya bahwa coh liuhi yang akhirnya berhasil menemukan kipingan, hatinya sungguh senang Bertepuk tangan, katanya pula tertawa kalau kedua orang ini sudah kumpul jadi satu Langit ambruk pun bisa mereka sanggah dan atasi Kenapa aku harus khawatir bagi mereka tapi sepatu tidur dan kutang ini milik siapa lagi? Oh tihoa mengerut kening memangnya ulat busuk berhasil mendapat kekasih baru Walau demikian masakah dia sudi minta pakaian dalam orang Ulat busuk ini masakah sudah berubah sedemikian cabul diangkatnya kutang itu serta diciumnya Lalu melelek-lelek lidah, katanya tertawa geli wangi benar Tiba-tiba ia merasa bahwa wangi seperti ini sudah amat dikenalnya benar Segera terpikir olehnya dengan malam itu, waktu dirinya menggusur dua bida dari-dari rumah kipinjan itu Ternyata Ki Pinjan selalu membawa-bawa pakaian dalam gundi kesayangannya kemanapun dia pergi, mungkin untuk menghibur hati, tak tertahan oh teh hoa terloroh-loroh, katanya ternyata Ki Siau Sing teman kita yang buruk rupa ini adalah seorang laki-laki romantis tiba-tiba didengarnya seorang berkata romantis lebih baik daripada tidak punya rasa cinta, benar tidak romantis lebih baik daripada tak punya rasa asmara betapa indah dan mesra kata-kata seperti ini, apalagi kata-kata ini diucapkan oleh suara yang merdu nyaring seperti kicauan burung bukankah jauh lebih menarik dan serasa menyedot sukmanya. Tapi dalam keadaan sekarang di tempat ini pula Oh Ti Hoa mendengar kata-kata ini bukan kepalang kagetnya, teriaknya tertahan siapa suara orang serba putih tadi juga merdu genit dan ailment. Tapi begitu turun tangan jiwa manusia direnggutnya dengan kejam, maka dalam pendengaran Oh Te Hoa, suaranya yang merdu ini jadi lebih jelek dan menusuk kuping dari suara gemereng luberok. Suara yang merdu nyaring berkata pula Oh Chueng Hiong yang bernama besar dan kenamaan. Kenapa hari ini menjadi begini penakut dan bernyali kecil? Seiring dengan kata-kata ini dari balik gundukan batu di sana muncullah bayangan orang. Day bukan lain adalah pipop kongcu Oh tihoa menghela nafas lega Katanya getir ternyata kau Tidak di rumah kau memetik harpamu Buat apa kau lari ke tempat seperti ini Tanpa didengar seorang ahli musik Yang benar-benar bisa menikmati petikan harpaku Buat apa aku harus buang-buang tenaga Tanpa memetik harpa Apa kau tiada punya urusan lain Pipop kongcu melotot kepadanya Katanya jangan kau kira aku terlalu iseng lalu kelayapan kemari, waktu seperti ini memangnya aku tidak ingin tidur di rumah saja. Tapi Permaisuri bilang kepadaku Oh Chong Su itu meski punya kepandaian tinggi tapi otaknya dogol dan sederhana, bukan mustahil bakal ditipu orang, lebih baik lekas susul dia untuk mengawasi dan bila perlu menolongnya oleh karena itu aku lantas susul kemari. Jikalau tidak kena tipu mentah-mentah mungkin oh Hoat tidak akan marah, tapi dia benar-benar ditipu dengan konyol, mendengar olok-olok ini rasanya seperti dikorek boroknya yang sudah mulai sembuh. Belum lagi pipop kongcu bicara habis raut mukanya sudah merah padam, otot merongkol di lehernya katanya dengan suara keras kalau aku ini dogol, memangnya kau ini apa? Bantal, Selaman tidak perlu kau marah-marah dan unjuk perbawa di hadapanku. Kau bukan aku yang bilang demikian. Kalau tidak terima boleh kau buat perhitungan kepada orang yang mengatakannya. Tiba-tiba ia tertawa manis, katanya pula mungkin begitu kau berhadapan sama dia. Mulutmu sudah terkancing tak kuasa bicara lagi. Saking gusar napasoh Tihoa sampai memburu, benar-benar tak mampu bicara lagi. Tapi aku langsung menuju ke arah barat. Jejak kalian tidak kutemukan dengan menempuh jarak jauh di tengah malam buta rata yang dingin ini aku berputar mengelilingi daerah seluas ini. Kebetulan kulihat sinar api di sini. Aku khawatir orang lain yang berada di sini, maka kusuruh orang-orangku menunggu di tempat yang rada jauh. Seorang diri diam-diam aku merunduk kemari tidak perlu kau memberi penjelasan kepadaku, yang terang aku sudah tahu bahwa kau punya penyakit seperti itu, tiap kali selalu kau merunduk-runduk untuk menemui orang, pipop kongcu naik pip tam katanya keras tidak perlu kau mengumbar adatmu di hadapanku memangnya aku pernah berbuat sesuatu kesalahan terhadap kau hektometer, oh tihoa menggeram, lama juga pipop kongcu melototinya tiba-tiba wajahnya dihiasi senyuman manis katanya halus seumpama aku tidak jadi nikah sama kau masakah ketemu lantas kau marah-marah kepadaku merah pula selebar muka oh tehoa ah. otot merongkol pula di lehernya semakin galak sikapmu ini semakin membuktikan kau diam-diam mencintai aku oleh karena itu baru kau naik pitam lantaran aku tak kawin dengan kau maka kau merasa jelus dan iri hati terhadap ulat busuk temanmu itu oh tehoa ah. balas pelototi Mendadak ia bergelak tawa, serunya perempuan seperti kau ini, jikalau benar-benar kawin dengan aku, orang akan heran kalau aku tidak bikin mati karena jengkel. Pipop Kongcu mencibir bibir katanya tak bisa makan anggur, lantas bilang anggur itu kecut, sungguh tak tahu malu, kisah anggur kecut, memang adalah dongeng yang amat disenangi oleh rakyat negeri Kuije. Hak kekatnya Oh Te tidak tahu kisah ini, maka dia pun tidak marah. Cuma dia ingin ceritakan pengalamannya untuk mengembalikan kiloh cising itu, kini niatnya batal, sebetulnya ingin dia segera berlalu, niatnya ini pun dia urungkan. Tipup pun tidak banyak tanya, namun dia pun tidak berlalu. Malah mencari tempat duduk di atas sebuah batu. Dari dalam bajunya, dirogohnya keluar sebuah botol arak berisi arak dengan tutup botol sebagai cangkir. Dia minum seorang diri, mulutnya mengoceh sendiri hawa sedingin ini. Kalau tidak minum, arak menghangatkan badan untuk menghilangkan rasa dingin. Mungkin bisa mati kaku. Oh Tehola sendiri pun sedang menggerutu seorang diri jikalau ada orang hendak bikin aku marah karena arak. Sekarang begitu mengendus bau arak, kepalaku lantas terasa pening, mulut berkata demikian hakikatnya, sedikit pun kepalanya tidak pening, hati terasa carry seperti dikili-kili, cacing dalam perutnya sedang bergelak dan mau berontak. Tapi baru saja dirinya perang mulut sama orang Masakah enak minta arak kepadanya? Terpaksa Oh Ti menahan diri melirik pun tidak ke sana. Sebaliknya bukan saja Carol minum pipop kongcu sengaja dibikin-bikin begitu rupa, malah mulutnya sering mengoceh pula baik sekali arak ini, sekali tenggak saja seluruh badannya terasa hangat. Tak tahan lagi Oh Ti segera berseru keras anak perempuan minum arak sampai kecap-kecap begini keras, begini rakus kau ini. Sungguh tak punya aturan, Pipop Kongcu tersenyum, katanya memangnya aku sengaja melanggar aturan, dengan demikian baru aku bisa bikin orang yang punya aturan jengkel sampai mati, mendadak darah terasa mendidih di kepalanya, memang hampir saja Oh Tihoa dibikin marah sekali, waktu matanya mengerling tiba-tiba dilihatnya sapu tangan yang berhuruf Ki itu, seketika bersinar sorot matanya. Dijemputnya sapu tangan itu lalu dibeber di bawah cahaya api, mulutnya pun menggumam secari kain si kumal ini, rasanya cocok untuk membersihkan ingus saja, belum habis dia bicara, tiba-tiba pipop kongcu sudah berjingkrak berdiri serta menubruk maju, bentaknya keras kau, dari mana kau peroleh sapu tangan ini oh tihoa tertawa berseri, sahutnya ku temukan lekas, Lekas kembalikan kepadaku, suara pipop Kongcu gemetar. Kembalikan kau. Kenapa aku harus kembalikan kepadamu memangnya milikmu merah muka pipop Kongcu, sahutnya tergagap dia. Kalau milikku bagaimana aneh kalau begitu apanya yang aneh jelas sekali aku dengar ulat busuk itu berkata kuntilanak itu suka main romantis. Dikiranya aku sudi menyimpan secari kain kumal seperti ini, memangnya kau ini kuntilanak yang dia maksudkan itu kentut dan perat Pipop, kengcu marah-marah sampai biji matanya merah. Kau, kau bukan manusia saking jengkel yang membanting-banting kakinya. Kenapa kau marah-marah kepadaku? Toh bukan aku yang bilang demikian. Kalau kau tidak terima kau cari orang yang bicara, Oh Tehola bergelak tawa lalu menambahkan, "Mungkin begitu kau berhadapan dengan orang itu, bicara pun mulutmu takkan bisa mendadak pipop kangen menjatuhkan diri ke atas pasir, pecah tangisnya gerung-gerung." Tingkah laku orang yang tak pernah diruganya ini membuat Oh Tehola melongo malah, tujuannya semula hendak bikin orang marah saja, melihat orang benar-benar begitu sedih Terpaksa Oh Amaju mendekati katanya tertawa sudah jangan kau terlalu bersedih, aku cuma ngapusi kau saja, Pipop Kong Chu sibuk dengan tangisnya, bujukan kata orang tidak dihiraukan sama sekali. Memang akulah yang terlalu, aku patut nampus, bahwasannya ulat busuk tidak pernah mengatakan kau ini seperti kuntilanak, semua itu adalah karangan bualanku yang keparat ini, dengan sesengukan berkata Pipop Kong Chu tapi, Kenapa barang yang kuberikan kepadanya sembarangan dibuang? Itulah karena hampir saja lidah Oh Te Putus baru berakhir. Dia ceritakan persoalan itu setelah menghela nafas, Dia menambahkan, "Sekarang terserah bagaimana kau hendak maki pun tak jadi soal. Cuma, kumohon jangan kau menangis lagi." Pipop Kong cukup cek mata. Katanya, "Kalau kau mengakui bahwa dirimu keparat istimewa, aku takkan nangis lagi." Bukankah tadi sudah kuakui, ai kata pipop kongcu setelah gigit bibir kalau sudah mengaku kenapa menghela nafas panjang pendek, memangnya kau tak rela oh tihoa elus-elus hidung, gumamnya secara sukarela aku mau mengakui aku ini keparat istimewa, sudah cukup belum, ai celaka memang aku ini seorang laki-laki, kalau laki-laki memaki perempuan lantas dia ikut keparat, saya umpama perempuan memaki laki-laki dogol atau telur busuk juga tidak menjadi soal. Karena perempuan pandai menangis, kepandaian seperti ini, laki-laki manapun tak ada yang bisa pandai. Apa katamu dan perat pipop kongcu, mendelik? Coba katakan sekali lagi aku, ku katakan laki-laki semua adalah berbah, perempuan adalah, adalah orang baik, lumayan juga ucapanmu ini, ujar pipop kongcu tertawa. Lalu ia sesalkan botol araknya ke tangan Otheloa, oh tapi di saat sorot matanya bentrok dengan setumpukan barang-barang, seketika kunci seri tawanya, Roman mukanya tegang kaku. Otheloa oh sedang melongo tawa dan menggumam jikalau mengakui dirinya sendiri sebagai berdebah lantas diberi arak, setiap hari kuakui sekalipun tak menjadi soal baru saja dia hendak menuang arak ke dalam botol ke dalam perutnya. Tiba-tiba, Pipop Kongcu merebut balik botol arak itu. Serunya, "Aku sudah merubah niatku semula. Arak ini sekali-kali takanku berikan kepadamu, kau. Apakah perubahanmu tidak terlalu mendadak barang-barang ini? Semua adalah milik ulat busuk, bukan sepatu tidur, dan kutang itu milik jago mampus. Sekali-kali jangan kau cemburu kepadanya. Sekali jelas, arak takkan bisa kuminum lagi, bukan begitu maksudku?" Katanya Pipop Kongcu menghela nafas. Coba kau pikir barang. Barang ini biasanya selalu digembol di atas badan ulat busuk, tapi sekarang dia pendam di sini. Itulah lantaran dia menyamar dan menyaru. Jikalau barang ini dia bawa, kuatir membocorkan asal usulnya. Tapi coba kau pikir lagi, kalau barang-barang ini dia simpan di atas badannya, kira bagaimana bisa tahu? kecuali dia menginsyapi bahwa perjalanannya kali ini kemungkinan bisa ditawan oleh musuh, berubah rumen muka Oh Ti Hoa. Benar memang aku tak boleh minum lagi, jikalau mereka sudah pada tahu perjalanan yang ditempuh ini teramat bahaya, sekali-kali jago mampu takkan sudi mengeluarkan barang-barang pribadinya yang dia rahasiakan kepada orang lain yang ditinggal di sini. Ya, Memang begitulah Oh Ti Hoa menepuk-nepuk batok kepalanya, katanya perempuan memang lebih cermat dari laki-laki. Persoalan begini penting kenapa tidak pernah terpikir olehku, bukan lantaran perempuan lebih cermat dari laki-laki, soalnya terhadap orang yang dia sukai. Biasanya perempuan jauh lebih prihatin dari keadaan diri sendiri, tiba-tiba Oh Ti Hoa mencelak bangun dikeluarkan kilo cising lalu diserahkan ke tangan pipop Kong Chu. Katanya inilah kiloh cising lekas kau bawa pulang kau mau kemana aku harus menemukan ulat busuk lebih dahulu, tapi kau sudah berjanji kepada permaisuri untuk membawa pulang barang ini, benar. Malah banyak persoalan pula yang pernah kujanjikan kepadanya tapi setelah aku tahu ulat busuk dan jago mampus mengalami bahaya, urusan setinggi langit juga harus ku sampingkan dulu. Kalau toh kita sudah tahu bahwa dia sedang menghadapi bahaya, Memangnya aku bisa tenteram tinggal pulang jadi kau hendak ikut aku tanya Oh Tihoa Melongo Sudah tentu lalu, bagaimana dengan kilau dising ini kau sendiri sudah bilang Urusan sebesar langit pun boleh dikesampingkan dulu Benar tidak sebentar Oh Tihoa menepukur, baru saja dia hendak mengangguk Lekas geleng-geleng pula, katanya tidak mungkin aku tak bisa bawa kau Kenapa kalau perjalanan kali ini amat berbahaya Kau sebaliknya gadis besar putri raja yang suka el tak pernah kerja berat. Kalau sampai terjadi, jangan kau lupa, di sini adalah gurun pasir. Di sini aku jauh lebih berguna daripada kau, tukas pipop kongcu. Dan lagi, saya umpama benar kau tak mau bawa aku pergi, aku toh bisa mengintil di belakangmu. Kembali Oh Tihoa mengelus-elus bidangnya katanya tertawa getir tiada perempuan terasa sepi dingin, sebaliknya setelah ada perempuan, anjing dan itik pun tak merasa tentram, ucapan ini memang sedikit pun tak salah. Di sana adalah lautan cadas, besar kecil berserakan dengan bentuk dan model yang warna-warni pula, yang besar menjulang tinggi laksana menembus langit mengarungi mega, paling kecil pun ada puluhan tombak, dengan corak seperti binatang-binatang purba yang liar dan buas, sedang mendekam diam-diam saja menunggu mangsanya untuk ditelan. Di sini bukan saja seolah-olah sudah tercapai ujung dari gurun pasir, hampir terasa ujung dunia yang berpadu dengan sengit, kalau perjalanan dilanjutkan ke depan, kau akan terjungkal jatuh ke dalam jurang yang tak terhitung dalamnya. Waktu Fajar menyingsing kapal setan itu pun sudah berlabuh di tempat ini, melepas pandang dari jendela, tampak puncak-puncak gunung berjajar dan tersebar luas tak berujung pangkal kalau diteruskan ke depan, kapal setan ini bakal menerjang dinding-dinding gunung. Walau biasanya Choh Liu yang berlaku tabah dan tenang tak urung hatinya terkejut juga tampak sebuah puncak batu gunung yang aneh dan menjulang tinggi di telan mega, Tahu tak laksana mulut binatang purba ukuran raksasa menubruk dari depan menyongsong ke arah mereka. Siapa tahu tiba-tiba kapal ini memblok dengan angler dan pelan-pelan menyusup ke dalam celah-celah batu itu. Choh Liu yang menghela napas katanya dalam hati sungguh suatu daerah yang berbahaya mungkin di pusat pangkalan Jokoan Im. Sedang pikirannya bekerja, tiba-tiba hatinya melonjak kaget kegirangan. Terasa kapal semakin lambat dan akhirnya berhenti dilekukan sebuah batu besar. Maka terdengar orang serba putih itu berkata kaki kalian masih mampu bergerak tidak dengan terdorong Choh Liu yang masih mengawasinya, mulut tidak bicara. Orang serba putih itu menjadi gusar, dan peratnya apa kau ingin aku korek keluar biji matamu baru sekarang cah liuhi yang tertawa Ujarnya supaya orang mengira nona adalah cio hujin Maka sejak tadi nona mengenakan kerudung Tapi sekarang kalau Cai hai sudah tahu bahwa nona bukan cio hujin Kenapa nona tidak lekas, orang serba putih tiba-tiba terkial-kial Nada tawanya kedengaran begitu perih memilukan wajahku sudah lama kami dengar bahwa setiap murid Qiok Hujin semuanya cantik-cantik laksana bidadari jikalau nona sudi memperlihatkan wajahmu yang rupawan meskipun mampus terhitung setimpalah sepasang mataku ini diam-diam Ki Pinjan sedang membatin agaknya dia sedang menggunakan ketampanannya hendak menipu orang tapi bagaimanapun manis dan pandai tutur katamu, memangnya dia bakal melepaskan kau? Terdengar Nona Serbab Putih itu terkial-kial seperti orang kesurupan setan serunya cantik kerupawan. Baik, biarku beri kesempatan kepadamu melihat rupaku yang cantik kerupawan ini. Pelan-pelan jari-jari tangannya menanggalkan kerudung yang menutupi kepala dan raut wajahnya. Senyuman coh liuhi yang seketika membeku kaku. Masakah itu raut muka manusia, boleh dibilang mirip wajah gembong iblis yang ganas. Takkan pernah terpikir oleh Choh Liu yang gadis yang punya perawakan langsing padat menggiurkan ini, ternyata memiliki seraut wajah yang seram, bengis dan begitu menakutkan. Tiba-tiba terlintas dalam ingatannya, akan wajah jin-hujin cilik itu, bukankah muka orang mirip seperti ini jadinya? Apakah lantaran jelus menghadapi kecantikan gadis ini, maka celko an im lantas merusak wajahnya? Didengarnya gadis itu berkata dengan tertawa menyeringai sekarang kau sudah melihat jelas? Memang matamu cukup beruntung maka selanjutnya kau harus selalu ingat ki bunong adalah perempuan yang paling jelek di seluruh jagat raya ini. Tiada orang yang akan bisa menandingi keburukannya, tapi Cho Liuh yang malah tersenyum, ujarnya, buruk atau cantik wajah seseorang tergantung penilaian manusia, kalau wajah nona tidak cantik mulai masakah mukamu dibikin cacat sedemikian rupa, jikalau nona semula memang rupawan, apa pula halangannya bila mukamu memang sudah rusak, karena meski orang lain bisa merusak wajah nona namun keagungan dan keluasan nona akan tetap abadi Siapapun takkan kuasa merusaknya Sesaat Kibuyong termenung mendadak ia memaki pula dengan turun Turun di sini tiada tempat untuk kau banyak mulut Setelah Choh liuhi yang segera beranjak turun Setitik merah mengikuti di belakangnya Waktu tiba di hadapan Kibuyong mendadak setitik merah menghentikan langkahnya Katanya kau tidak jelek kau amat cantik Meski dia hanya mengucapkan enam patah kata, tapi enam patah kata yang keluar dari mulut seperti dirinya, sungguh jauh lebih kuat dan punya pengaruh lebih besar dari sanjung puji orang lain. Agaknya Ki Buyong sendiri pun tidak menyangka, orang yang biasanya jarang mau mengeluarkan sepatah kata ini, hari ini mendadak melontarkan kata-kata seperti itu, sekilas tampak badannya bergetar, Tanyanya tergagap kau, apa katamu? Setitik merah tak mau banyak kata lagi, dengan langkah lebar dia memburu ke belakang Choh Liuhi yang yang sudah tiba di bawah. Dengan terlongong kibuyong mengawasinya, kerlingan metunan dingin dan bekuk tak berperasaan itu kini menampilkan gelombang perubahan yang tak pernah terjadi selama ini. Di antara puncak-puncak batu itu, Ternyata ada sebuah jalan kecil yang berliku-liku berputar kian kemari, amat rumit, dan bisa menyesatkan. Yang menggusur Liuhi yang bertiga adalah seorang laki-laki besar, tanyanya kepada Kibu Yong sambil menjura, "Apakah sekarang juga kita ikat mati mereka?" Kibu yang kembali bersikap dingin dan keren. Katanya dingin, tak perlu banyak urusan lembah rahasia dengan jalanan setan seperti ini. Saya umpama aku bawa mereka mondar mandir beberapa kali, mereka pun takkan bisa membedakan arah. Dalam kolong langit ini, siapapun bila dia berada di sini, jangan harap dia bisa keluar sendiri dengan tetap hidup. Beberapa patah kata katanya yang terakhir sudah tentu dia tujukan kepada Chow Liu Hiang. Masa benar ujar coh liuhi yang tertawa. Kalau kau ingin keluar dari sini, kecuali kau digotong keluar jengek kibu yang dingin. Sebetulnya lapat-lapat coh liuhi yang sudah dapat merasakan dari keadaan puncak-puncak batu di sekelilingnya, di samping tumbuh secara alamiah, ditata dan dilengkapi pula dengan tenaga manusia, di antaranya jalanan yang liku-liku dan berputar ini terasa mengandung sesuatu rahasia barisan yang serba rumit perubahannya seakan akan mirip pet tintoh ciptaan cukap liang di sampingnya ditambah oleh penataan dari buah karya otak manusia terutama mementingkan situasi alamiah yang serba berbahaya sungguh suatu proyek besar karya gabungan tenaga manusia dan kekuatan alam Hembusan angin keras menggulung pasir kuning bergulung-gulung di celah-celah selat yang sempit itu, menambah suasana yang seram semakin menakutkan. Dua puncak gunung jajar berdiri, langit dan bumi seolah-olah menempel jadi satu. Berjalan di tengah selat sempit itu, yang kelihatan hanya pasir kuning melulu, sampai langit pun tak kelihatan lagi. Chow liuh yang menghela nafas, katanya tempat yang amat berbahaya, bahwasanya Chiok Hujin tidak perlu memeras keringat mengerahkan tenaga besar-besaran untuk membuat bentuk barisan sesukar dan serumit ini, apa tempat seperti ini sudah terhitung berbahaya? Tempat yang betul-betul berbahaya belum lagi kalian lihat dan alami sendiri logoda Buyong," dimana tanya Choh Liu Hiang. Ternyata Kibuyong tidak hiraukan pertanyaannya, segera ia pimpin di depan, belok ke timur menikung ke barat Tiba-tiba menjurus ke utara, tahu-tahu sudah menuju ke selatan, langkahnya enteng dan gampang saja seperti berjalan di lapangan luas, sedikit pun tidak nampak di mana letak bahayanya. Tapi coh Liuh yang cukup tahu bila mereka tidak ditunjukkan jalannya, umpama setahun lamanya, mungkin sampai jiwamu mendekati ajal, kau akan tetap berada dalam lingkungan tempat-tempat ini juga. Dari tengah-tengah hembusan angin yang membawa taburan pasir kuning itu, tiba-tiba muncul bayangan beberapa orang. Agaknya mereka sedang membawa sapu dan menyapu tanah. Gerak-gerik mereka sedemikian lambatnya, namun setiap gerakan sapu mereka sedemikian teratur pula. Selintas pandang mereka tak lebih adalah mayat-mayat hidup, seakan-akan sejak zaman dulu kala mereka sudah bekerja di sini terus menyapu tanah berpasir sampai dunia kiamat. Setelah mereka beranjak lebih dekat, pandangan Choh Liuhi yang lebih jelas, tampak budak-budak mayat hidup ini, meski rambutnya awut-awutan dan pakaian kemal, tapi tiada satu pun di antara mereka yang tak berperparas ganteng dan tampan. Cuma raut muka dan sorot mata mereka menampilkan warna yang beku kaku, sorot matanya guram dan kehilangan sinar kehidupan, agaknya bukan saja sudah melupakan asal-usul dirinya bahwa mereka itu adalah manusia. Namun Choh Liu yang cukup tahu, laki-laki tampan dan ganteng seperti mereka, mereka ini dahulu kala tentu mereka mempunyai lembaran hidup masing-masing yang cemerlang dan sukses, mereka mempunyai kehidupan yang bahagia, senang punya gengsi dan pamer yang tinggi pula. Tapi sekarang mereka justru sudah beku sama sekali. Tapi yang jelas pasti masih memiliki banyak orang yang tidak akan melupakan mereka. Orang lain sedang merindukan kedatangannya, sedang meneteskan air mata dengan pilu. Tiba-tiba Cho yang merasa hatinya amat tertekan dan batin pun ikut prihatin. Manusia jikalau pada memiliki watak welas asih dan tahu kasihan terhadap sesamanya yang sedang ditimpa kemalangan, masakah dia setimpal dipandang sebagai orang gagah Seorang pendekar, tapi orang-orang ini justru terus menyapu pasir, terus menyapu takkan henti-hentinya, seolah-olah mereka hidup untuk menyapu pasir, menyapu pasir untuk hidup. Tak tertahan, Chow Liu Liuyu yang segera menghampiri orang terdekat lalu menepuk pundaknya. Katanya, "Saudara, kenapa tidak berhenti istirahat dulu?" Orang itu angkat kepala dengan pandangan kosong, hambar. Dia awasi Cok Liuyu yang cepat sekali, kepalanya sudah tertunduk pula. Sahutnya tidak perlu istirahat kembali tangannya bekerja menyapu pasir. Saudara ini, apa kau memang senang menyaputannya? Liuhi yang tertawa. Ya, senang sahut orang itu pula tanpa angkat kepala. Chow liuhi yang tertegun, katanya menghela nafas tapi pasir di sini, selamanya takkan bisa disapu habis yang ku sapu bukan pasir lo tiba-tiba, kata orang itu. Lalu apa yang kasa putanya Choh Liu Hiang? Tulang belulang orang mati sahut orang itu setelah berpikir sebentar. Tapi di sini tiada orang itu, apalagi tulang belulang mereka. Kembali orang itu angkat kepala mengawasi dirinya. Tiba-tiba tersimpul senyuman di raut mukanya, senyuman yang mengerikan katanya pelan-pelan walau sekarang tiada, sebentar akan banyak tercecer di sini. Entah kenapa, sekonyong-konyong terasa segulung hawa dingin timbul dalam menakcoh liu hiang. Sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada orang ini, menanyakan siapakah dia sebenarnya.